بالله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perjalanan Isra wal Mi'raj dengan petunjuk dari Allah yang tegas tentang kewajiban ibadah sholat. Kewajiban ini diketahui secara pasti oleh muslim dari generasi ke generasi kurang lebih 14 abad. Berbicara mengenai ibadah yang satu ini menimbulkan pertanyaan di benak kita, apakah topik tersebut sudah usang atau tak perlu lagi dibicarakan mengingat waktu penetapannya sudah sangat lama, ataukah kita masih merasa perlu untuk melihat dan mengingat pelaksanaannya di kalangan umat Islam yang tidak jarang kita masih mungkin masih mengabaikan. Ada juga yang tidak mengabaikan namun mungkin masih kurang sempurna di dalam menjalankan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah itu merupakan kewajiban keagamaan. Sebab agama sebagaimana diakui dan diyakini oleh setiap penganutnya menetapkan bahwa Allah lah yang menguasai alam raya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menguasai hidup dan kehidupan manusia. Tabarakalladzi biyadihil mulk, Dia maha mutlak, maha kuasa, maha sempurna, maha mengatur dan maha menentukan dengan sempurna setiap kadar dari apa yang telah Dia ciptakan. Dzalika taqdirul aziz. Keyakinan akan ketuhanan seperti itu yang berulang-ulang diingatkan di dalam Al-Qur'an menuntut pembuktian konkret nyata secara amaliyah, bukan hanya dalam pikiran atau hati. Eling simanunggaling gusti mungkin dalam bahasa Jawa, bukan cuma itu tapi butuh perwujudan konkret secara amaliyah. Salatlah salah satu jawaban yang telah ditetapkan dalam agama ini untuk mewujudkan keyakinan itu sebagai pengejawantahan dari keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang mulia, manusia lebih-lebih para ilmuwan
membutuhkan kepastian tentang tata kerja alam ini. Karena alam ini sudah pasti, jadi bisa terukur bagi para ilmuwan. Itu demi pengembangan ilmu dan penerapannya. Bahkan mungkin dalam teori-teori yang sekarang kita alami mengenai pandemi, bisa terbaca dan bagaimana kita mengatasi. Kepastian ini tidak dapat diperoleh kecuali dengan keyakinan adanya yang mengendalikan dan penguasa tunggal yang Maha Esa, yaitu Allah. Kalau Allah tidak menentukan secara pasti, bagaimana mungkin para ilmuwan bisa membaca tanda itu? Atau kalau dalam Al-Quran dibilangnya ayat, la ayat, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Justru karena keteraturan alam semesta ini yang sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mutlak, sehingga manusia diberikan kemudahan untuk membaca tata kerja alam ini. Di sini sholat telah menjadi kebutuhan, bukan hanya sebagai beban atau kewajiban. Mungkin secara fikih itu dibilang yang kewajiban, tapi dalam konteks ini tidak lagi menjadi kewajiban, bahkan menjadi kebutuhan bagi kehidupan kita. Sholat menggambarkan pemahaman seseorang menyangkut tata kerja alam raya ini, yang memberikan ketenangan dan kemantapan kepada manusia, khususnya para ilmuwan. Dan karena itu, sholat kepada Yang Maha Esa, Allah Rabbul Izzati, merupakan pertanda kemajuan pemikiran manusia dalam memahami tata kerja alam raya ini. Kalau kita telusuri, hadirin sidang Jumat yang mulia, seluruh alam semesta ini dengan harmoni telah melakukan sebuah kolosal pertunjukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Ini bentuk konkret dari sholat alam semesta. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Seluruh peredaran matahari, rembulan, itu di garis edar yang Allah telah tentukan. Dan seluruh alam semesta patuh dan tunduk kepada aturan tersebut. Bahkan bukan cuma itu. Tadi saat khotib sebelum naik mimbar teringat ada satu ayat, bukan hanya matahari, bulan, bahkan burung yang terbang. Itu tertera di dalam surah An-Nur ayat 41. Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi wat-tayru saffah kullun qad 'alima salatahu wa tasbihah. Di situ tertera kullun qad 'alima salatahu wa tasbihah wallahu 'alimun bima ya'malun. Tidakkah engkau perhatikan Muhammad bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara sholatnya dan cara bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalam surah Ar-Rahman juga tertera wasyamsu wan najmu wasyamsu wan najmu yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Tetumbuhan semua mereka bersujud kepada Allah. Bisa bayangkan hadirin sidang Jumat, kita belum berbicara manusia. Bagaimana seluruh alam semesta menyatakan diri kepatuhannya kepada Allah? Tinggal kita berbicara. Bagaimana dengan manusia? Manusia adalah makhluk yang memiliki naluri cemas, mengharap, apalagi dengan situasi sekarang. Ia selalu membutuhkan sandaran, terutama pada saat-saat cemas ketika berharap. Kenyataan sehari-hari membuktikan bahwa bersandar kepada selain Allah, kita rasakan semua, bukan? Bersandar kepada selain Allah, betapapun tinggi kekuatan dan kekuasaannya, seringkali tidak membuahkan hasil. Apa yang paling berarti dalam hidup kita
apapun yang bisa membantu kita. Ini bisa perhatian baca di dalam surah Fatir ayat 13. Yuliju al-laila bin-nahar wa yuliju an-nahara bil-lail wa sakhkhara asy-syamsa wal-qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikum Allahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menunjukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Yang berbuat demikian itu Allah Tuhan. Miliknya lah segala kerajaan. Dan orang yang kamu seru, yang kamu harap-harap selain aku, kata Allah, tidak mempunyai kekuasaan apapun. Di sini bahasa Arabnya, mayamlikuna min kitmir, meskipun setipis kulit air, tidak ada kuasanya buat kita. Tanyakan kepada diri kita, seberapa besar pikiran dan hati kita ketergantungan detik ini kepada selain Allah. Mana yang lebih besar? Disitulah sebetulnya ketundukan kita lebih besar kepada selain Allah. Meskipun mungkin saat sujud, tapi terpikir keheningan, kegelisahan, kegalauan, apa yang kita pikirkan? Apakah betul kita telah bersujud? Justru apakah? Justru belum. Kita masih kalah dengan ketaatan yang tadi diberikan alam semesta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin di sidang jemaat yang mulia, sebagai penutup kita lihat konstruksi sholatnya. Seorang muslim dalam sholatnya menghimpun segala bentuk dan cara pengakuan penghormatan. Kalau matahari dan rembulan tadi beredar di porosnya, burung-burung mengembangkan sayapnya, tetumbuhan melakukan apa itu, kapan dia menghirup oksigen, kapan dia mengeluarkan oksigen, menghirup karbon dioksida. Dia on time setiap waktu dan itu dibutuhkan oleh semuanya. Dia tidak pernah ingkar di alam ini kepada Tuhan. Malu rasanya kita sebagai makhluk Allah yang diberikan akal dan ruh, kalau masih menyia-nyiakan saat-saat pentingnya bersujud kepada Allah. Malu kepada pohon-pohon semua. Mereka semua menampakkan kepatuhan kepada Allah. Walahu aslama man bis samawati wal ardh. Kepadanya semua berserah diri di langit dan di bumi. Demikian dalam surah Al-Imran. Dalam sholat kita lihat ada mengangkat tangan. Menandakan kepasrahan. Kita berdiri. Ruku. Membungkuk, sujud, itu sebuah bahasa tubuh kita kepada Allah untuk melakukan ketaatan kepada Dia. Ada penghormatan, ada doa-doa yang mungkin di antara kita masih merasa apa pentingnya sholat. Bahkan Khatib sering mendengar, sudahlah tidak usah sholat, orang tidak sholat pun tetap kaya. Cara berpikir yang sangat pendek sekali. Padahal di dalam sholat terkandung bagaimana kepasrahan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada Allah. Meskipun mungkin hanya menghabiskan waktu 5 atau 10 menit. Dan itu hanya 5 kali sehari bagi muslim. Allah mewajibkan kita menghadap kepadanya. Malu rasanya jika kita yang telah mendapatkan anugerahnya yang tidak terbilang mengabaikan kewajiban tersebut. Apalagi sholat merupakan kebutuhan kita yang tadi sudah kita bicarakan. Malu pula rasanya jika hanya pada saat-saat kepepet atau terdesak, saat cemas dan mengharap sesuatu kita baru menghampiri dia. Pusing, stres baru datang. Malu rasanya. Malu itu. Mudah-mudahan ke depan kita semua sudah menjadikan sholat ini tidak lagi kewajiban, tapi kebutuhan kita untuk hidup kita semua. Semoga Allah menguatkan itu di batin kita untuk tenang sujud kepada-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'Adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين يا الله مجيب السائلين اللهم اكبر بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة